Sekarang misalnya hanya cuma satu pohon. Kita lilitkan talinya. Kira-kira seginilah. Atau gimana enaknya kalian? Simpulnya bebas. Saya gunain simpul setengah. Tutup dengan simpul hidup. Si jarak. Terus kita ambil flysheet. Nah, ini bisa di tengahnya. Flysheet ini. Kita ambil tengahnya. Dekat pangkal atau pohon. Kita buat ini, masukin kunci dengan simpul mati. Kuat ujungnya tali seperti ini, talinya kita pasak kira-kira yang kita nyamannya di mana. Arahnya mungkin sini, di sini ya. Woi, potong guys, potong terus. Bawah satu kali cukup, kita tutup di sini silang, tahan, tutup dengan simpul hidup supaya gampang lepas. Ini kita bisa atur sebenarnya ini kendor bawah untuk nariknya ke atas. Satu lagi sebelahnya. Sini. Ya, kira-kira di sini. Lilit celang bawah, masukin ini, tahan, kasih jarak, kencangkan. Tinggal ini belakang. Ini ada yang tengah. Di tengah kita kasih tali kayak gini. Kalau kita tarik lurus antara tengah ini, kira-kira seginilah. Gimana enaknya? Kita lilit lagi. Bisa langsung lilit. Tarik. Lalu atur ya. Kencangkan. Biasa ini dikasih pengaman oleh tali sisanya, gulung oleh terus kita tarik
lagi. Kira-kira di sinilah enaknya. Sampai ininya kencang ya, yang bawahnya. Nah, kita pasok. Ambil di sini. Kita atur kencangnya. Boleh kasih pengaman. Sekarang tinggal ini. Kita harus tarik ke sini. Paus dulu aja. Supaya ini kencang ya. Seperti biasa, tarik yang simpel aja, kasih jarak, pasak pi. Supaya hemat sebelah sini, atur kencangnya. Kali favorit saya seperti itu. Kita atur segimananya sebenarnya. Pasok dengan kuat. Kasih jarak di sini aja. Kita simpul. Lepas, lalu atur kencangnya. Atur kencangnya sudah cukup. Kasih pengaman di sini. Soalnya ada tali sisa. Oleh kalian. Lagi dah seperti ini, tak kira kita lihat, coba kita masuk. Cukup buat 2 orang. Seperti itu. Hanya dengan 1 pohon. Ikatan yang simple, cukup kuat, berlindung dari hujan.